Atah, ngurusin hidup kamu. Sorry ya bun, kadang aku gunting kuku aja gak sempet. Ya kali ngurusin hidup kamu. Canda ngurusin ya. Mandi dulu ya bun, ya cantik, biar gak gatel. Ups, canda gatel. Oke Google, apa artinya TTM? Teman tapi menjatuhkan. Kasian ya skincare lu, harus ngerawat dua muka. Ups, canda dua muka. Jelek-jelek gini, kalau udah dikapanin banyak yang sayang kok. Artinya, kalau kau cinta dia itu terjaga. Sekarang sudah terjadi baru. Iya, aku tahu kamu jahat. Iya, aku tahu kamu nikung dari belakang. Iya, aku tahu kamu nusuk dari belakang. Tapi kan aku diajarin sama mama, kalau manusia nggak boleh ngebalas hewan. Ups. Ih, udah gede main TikTok, alay. Bentar ya bentar, selagi ngasilin uang, gak ada tuh yang namanya alay. Paham sayang. Oh gitu ya, ya, aku baru tahu sih ya, gak selamanya anjing bentuk hewan. Nungguin ya. Ya, ngebalas kelakuan kamu yang nusuk aku dari belakang. Cuman dari dulu aku gak pernah lihat tuh bidari balas dendam. Makasih ya sayang, berkat kamu aku bisa lihat setan tanpa punya indera keenam. Makasih ya Be, makasih ya teman. Berkat kamu, aku bisa lihat monyet tanpa perlu pergi ke kebun binatang. Itu buat yang ngomongin aku di belakang, maju dikit dong, gak kedengeran soalnya. Anjay teman. Tapi bohong. Cie ngomongin gue, ya gue ngerti sih. Soalnya kalau ngomongin tentang diri lu sendiri, nggak ada yang tertarik ya. Oh, aku mah cantik gak kayak kamu Camero, so cantik pisan. Lihat weh nanti aku mau di behel. Anya hempek weh, aku gak edek. Maknya lu ompong kayak di behel. Nyebae we dah hayang. Ih meni gele. Erek nelapkan behel na di mana. Eh, siriknya. Dasar. Sok cantik. Kata aku juga memang cantik.
cantik-cantik jangan suka ganggu doi orang ya. Gue sebut lonte lo gak terima anjing. Adel. Dalam sayang. Anjing banget. Ikan hiu makan tomat. Rasanya anjing banget. Semua yang gue mendekat tempat kecil selamat. Ada saya ya ngebalas kelakuan kamu yang nusuk aku dari belakang. Cuman dari dulu aku gak pernah lihat tuh bidari balas dendam. Makasih ya Be, makasih ya teman. Berkat kamu aku bisa lihat monyet tanpa perlu pergi ke kebun binatang. Sebetulnya ini undang ini anak Jepang lah. Aku nih membalas sikap bonekam nama dari aku, nang busuk dari aku dari belakang, nang nusuk aku dari belakang. Tapi mama aku nih berpada, jangan membalas hewan, jangan membacok hewan, jangan memukul hewan. Sebab dosa lawan juga hewan kada kawa dilawani. Nah kada bisini nah utak.